pedas. Tapi kalau kamu dapat pedas, berarti dapat makan makanan yang bercita rasa pedas. Dan kalau dapatnya ekstra pedas, berarti dapat makan makanan yang ekstra pedas. Kira-kira makanan apa aja ya guys ya yang rasanya itu pedas, terus tidak pedas, dan ekstra pedas? Tulis komen bawah ya guys ya. Seperti biasa, kita harus lipat dulu dan nanti bakal diacak sama si Jo. Tapi kamu ngomong kamu kuat gak makan pedas? Tergantung makanannya ya guys ya. Aku tuh kuat banget kalau umpamanya makan makanan kayak bakso, itu aku kuat banget ekstra pedas guys. Tapi kalau makanan semacam kayak rujak, aku malah gak kuat kalau terlalu pedas loh guys. Rujak kan malah enak ya. Jambu, timun, ini nanas. Ah, guys, aku gak suka nanas. Coba aku buat jambunya. Wah, kalau aku tak campur aja guys ya. Ini bumbunya harus dicampur di atasnya ya. Guys, aku gak suka nanas guys. Jadi tak alihkan ke putri aja. Langsung taruh di atasnya. Iya. Dan kalau teman-teman tahu sebenarnya aku gak suka bengkoang loh guys. Enak loh guys padahal. Menurut aku, ya aku bengkoang seger sekali ya. Ini cabenya kayak gini guys. Ini kayak gak sih cabai tok. Wow, baunya guys. Tapi kalau aku makan rujak enaknya ya gak bisa gini. Aku suka pepaya guys, kan suka gak sih pepaya guys? Teman-teman menurut aku kalau pakai bengkoang itu dijadiin rujak rasanya kayak apa gitu loh guys. Enggak. Tapi gak tahu. Aku aja. Kamu ada dapet bengkoang? Ada di bawahnya. Putih ini kak. Oh di bawah. Guys, buset baunya nyengir. Aduh, ini pedes banget guys. Gimana? Ini aku mau kasih lihat teman-teman nih cabenya kayak gimana ya. Wah, aku coba punya aku dulu guys. Aku mau coba apa ya? Aku nanas deh. Aku itu guys kalau rujak paling suka tuh mangga sama kedondong. Kalau kamu apa ya? Aku mangga. Mangga. Kalau kamu apa tuh? Kalau buah-buahan di rujak. Nanas, mangga, pepaya muda. Oh itu. Kalau teman-teman kalau rujak itu suka buah apa? Terus komen di bawah ya, guys. Ini beneran? Ini cabai doang ini guys. Ini nggak ada gula merahnya atau apa sih? Isinya cabai doang. Aku mau coba dulu ya guys ya. Tapi ini aku masih bisa ya. Bismillah, aku mau coba dulu. Masih bisa ini. Pedas tapi masih bisa. Wah, guys. Kenapa? Sampai ke telinga pedasnya. Ya punya aku cabai doang tuh. Ini nggak siapa sih cair. Guys, ini tuh apa namanya rasa cabainya tuh langsung nyegrak. Langsung ke telinga. Buahnya itu sampai ketutup rasa cabai guys. Tapi kamu bisa nggak ya? Ini kalau untuk sedikit oke guys, tapi kalau untuk banyak kayaknya aduh pedes banget ya tuh guys. Ini baunya aja udah malah bau cabai. Baunya yang keras, baumu yang iya. Ini aku coba sama jambu ya guys ya. Ngiler deh. Cabenya kelihatan guys. Oh pentol guys. Ini pentol
cilok ya. Kalau aku namanya pentol sih kalau di Jawa. Kalau ini cabenya nggak begitu kelihatan ya, guys. Punya aku tuh lihat ini. Pedes banget gak sih itu? Kalau ini aku suka, guys. Aku mau langsung makan ya. Kalau aku pentol ini aku sukanya putihan seperti ini, guys. Gak isi apa-apa. Kalau aku nggak suka putihan, guys. Wah, ternyata enak putihan, guys. Pedesnya kayak lumayan yang gerak. Aku bisa. Bisa. Apa karena tadi itu aku makan yang ekstra pedes? Terus sekarang makan pedes lagi jadi langsung wes gitu, guys. Guys, aku mau nyobain punya aku kayak ngeri-ngeri sedap gitu, guys. Ini cabenya lupa, guys, banyak sekali. Ini guys, ini kalau kalian lihat, ini kuahnya ini cabe ya, guys. Sampai pekat, ini sampai pekat sekali. Tuh, guys, aduh. Tapi aku suka ya, ciloknya kok enak ya? Aku kecil-kecil, guys, ciloknya. Lupa, kebayang aku takut, guys, aku mau nyobain, guys. Coba satu. Ini langsung aku semua nih. Ya, cobain. Ih, ini apa itu? Kita lihat ekspresinya Putri. Kita lihat ekspresi Putri. Harus ditelan. Ayo, ayo, ayo. Ya, muka Putri langsung merah, guys. Pedes itu ya? Terus gimana rasanya, Put? Apakah kerasa pentolnya? Gak bisa ngomong, dia. Gak bisa ngomong, guys, si Putrinya. Guys, ini beneran, guys. Lidahku ini udah mulai agak mati rasa ya. Soalnya yang pertama aku dapet ekstra pedas. Yang kedua itu ditambah lagi jadi pedas, guys. Jadi ini masih kerasa gitu. Gimana Putri tadi rasanya? Sampai sakit kepala. Kita tuh kalau makan yang pedas banget gitu masih sakit kepala ya. Kalau aku gak sakit kepala, aku tuh biasanya keringetan di kepala. Terus garu-garu. Kalau aku, guys, biasanya itu di atas ini loh, guys. Itu tuh banyak keringetan. Kalau temen-temen biasanya kalau kepedesan gimana? Tulis komen di bawah ya. Baunya semua kerasa banget. Guys, ini kayak ini guys dikasih di kotak tempat makan. Kok gede sekali minyak ya? Tapi ini ya punya Putri yang tidak pedesnya itu semua atau enggak, Jo? Gimana? Itu tak kasih dikit aja. Oh gitu. Guys, liatin guys. Ini warnanya juga beda. Beda. Ya? Iya, minyak juga beda. Ini minyak kayak tebel gitu loh, guys. Oh, kalau yang ini kecil-kecil. Baunya, guys. Bau apa? Baunya nyegrak kan? Nyegrak sekali baunya. Ayo, duduk-duduk dulu itu. Kalau ini aku masih bisa, ini masih suka itu. Aduh guys, kok aku dapet yang pedes lagi sih? Gimana coba aku cara ngilangin pedes kalau terus aja ditumpuk-tumpuk, guys? Sabar ya. Oh gitu, aku mau lihat si Putri nanti, guys. Ya, main gitu. Jadi kalau di Korea tuh makannya kayak gini, biar nggak apa ini ya? Biar nggak tumpah-tumpah, ya. Masa gitu? Iya, apalagi minyak kuah. Kan kadang tuh bisa, kan di sini nanti bakal ada airnya kalau mikor lebih minum. Guys, aku mau coba ya. Putri dulu. Oke, ini aku dulu. Tapi ngomong ya guys ya, aku gak suka yang carbonara ini. Itu tuh kayak creamy-creamy gitu kan? Iya. Itu tidak pedes tadi ya, Putri ya? Iya, Putri tidak pedes. Rasa keju. Rasa keju. Oh, keju. Tapi carbonara tuh biasanya yang warna putih itu gak sih? Iya, yang creamy-creamy agak sedikit keju gitu loh. Oh gitu, sekarang aku mau coba. Ini sebenarnya aku suka sih, guys. Cuma kamu suka itu? Ya gitu, soalnya tadi aku habis makan pedes. Terus tambahin pedes lagi. Waduh, kok banyak sekali, guys. Nah, gitu coba. Ada tuh, merosot guys. Aku kok ngelihatin dia kok ngiler, guys. Minyak kok beda punya punya agak kecil ya. Punya aku sama si Putri minyak gede. Sama kan? Ya? Nah, kayak miku. Wah, guys. Pedes, guys. Tapi kok enak ya? Enak. Enak, pedes sampai enak, guys. Guys, punya aku, guys. Lihatin, guys. Kuahnya ini. Wow. Hot, guys. Hot chicken. Mau muntah-muntah terus. Yang punya aku enak sekali ya. Coba aku punya aku ya. Pedes enggak? Wah, aduh. Enggak, tapi kan pedes sekali. Aku coba lagi ya, guys ya. Makan kami yang ini enak, guys. Mesti yang ini loh, guys. Ini tuh mesti pedes tapi nagih gitu. Bener, guys. Apalagi kalau pakai lagi ya, lupa kubur rumput laut. Tapi ini banyak-banyak gak kuat aku ini. Waduh guys, aku udah gak kuat lagi.
rasa ini. Tapi kan aku gak pernah dapet yang gak pedes ya. Kamu masih ada tadi itu yang makan cilok gak pedes. Ayo kita lanjut. Ayo lanjut. Guys, aku mau menangis nih guys. Kenapa aku gak pernah dapet yang gak pedes? Nih. Oke, tar. Satu, dua, tiga. Ayo. Dapet. Aku dalam mas guys. Buka mata ya. Satu. Apa-apaan makanannya ini ya? Kiri, sebelah. Wah, ini tuh enak ya. Ini kecil kecil kan bisa makan ini ya. Ini ada cekirnya loh. Nih kak. Wah, tapi kok kalau sebelah gak pedes aku gak pernah makan guys. Kayaknya yang paling enak punya aku karena gak terlalu pedes dan juga aku tidak ini. Belum pernah makan sebelah ya? Cobain yang enak yang sebelah itu. Soalnya sebelah itu gak pakai tomat, gak pakai saus, dia itu pakai cabai. Pokoknya gini guys. Soalnya bau kencur ini. Ini makaroninya aku mau nyoba nih guys. Waduh, aku dapet yang pedes lagi. Guys, aku mau coba dulu ya. Ini enak guys, aku tuh suka kerupuknya karena kenyal-kenyal. Sebenernya kalau di sebelah aku kurang suka sama makaroni. Isinya apa aja emangnya? Kerupuk, sayur, telur, kuahnya apa ya? Kuahnya, apa namanya, bawang, cabai, sama kencur. Kok baunya gini ya? Ini bau kencur nih. Kok aku malah ngerasa kayak sop, ini tuh rasanya kayak sop ya? Aduh, aku gak suka bentuknya guys. Coba sambil tutup mata makannya. Coba sambil tutup mata, itu ceker. Guys, akhirnya bisa mengurangi rasa pedesku deh. Guys, aku kalau makan belum pernah, dan lihat bentuknya kayak gini, aku gak ini gak bisa guys. Padahal kamu tuh suka makan yang perlu kan dengan bedenya loh. Tapi bentuknya ini loh. Cobain. Cobain kuahnya dulu atau apa? Kuahnya nah, dulu. Nah, kuahnya sedikit. Coba dulu guys ya, bismillah. Bisa? Kok gak bisa? Ininya baunya aku gak suka. Tapi bau kencur enak ya? Gak pernah makan seblak soalnya. Tapi teman, kalau kalian biasanya makan seblak itu level berapa tulis komen di bawah ya. Ini kayaknya si Zainul makannya sampai mau hitam-hitam coklat. Jadi kayaknya level paling tertinggi deh. Coba aku ini ya. Siapa ya. Tisu, ada tisu gak ya? Ini yang aku ambilin. Aduh. Itu enak kerupuknya kan gue. Nih. Ini kerupuk ya? Iya, kerupuk direbus gitu kak. Eh biasanya cewek sih kebanyakan makan seblak ya. Coba kasih aku bungkus, benar-benar cuma aku bisa guys ya. Guys, akhirnya mulutku gak kebas lagi guys karena udah kena peralihan. Gimana yang menurutmu seblak rasanya? Gak suka aku seblak guys ya. Seblak enak banget ya guys. Iya enak, kalau aku seblak suka yang pedes gak? Aku kalau seblak juga suka yang pedes tapi gak mau yang sampai ekstra pedes. Soalnya gini, aku dulu kecil tuh gak pernah makan seblak, akhirnya pentol. Oh gitu. Itu gak ada jajaran SD ku seblak. Sebenarnya seblak itu apa, terus pas aku nyoba itu suka karena itu rasanya kayak gimana ya, pokoknya enak deh. Ayo kita lanjut lagi ya, beran. Oke, makanan terakhir guys. Akhirnya udah terakhir guys, akhirnya deh, perutku udah panas soalnya teman-teman. Oke, dah, siap, yuk, 1, 2, 3. Ayo, mana ini? Udah, mata ya, 1, 2, 3. Tidak pedas, yeay. Waduh, put, kita dapat pedas lagi, tapi aku masih penting ya. Ada. Guys, saya langsung tak makan kok nyam-nyam gini guys. Guys, aku baru selesai nilai yang pedes guys. Kok malah ditambahin pedes lagi sih? Ini pedes sekali. Aduh, baunya. Guys, ini sebenarnya ya, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku tuh ricis level 2 sama 3 aja udah pedes koer-koer. Karena aku biasanya kalau ricis tuh level 1 aja udah cukup guys pedes. Tapi teman-teman kalau makan ricis kuat sampai level berapa tulis komen di bawah ya guys. Ayo makan yang banyak. Aduh guys, level 2 guys. Ini aku baru hilangin pedesku. Wow, guys, lihat guys, bentuknya guys. Punyanya Putri merah sekali. Put, kamu. Aku baru kata pedes, dan langsung ditambah ekstra pedes. Nah, itu tuh rasanya kakak tadi. Put, aku ekstra pedes, makan pedes. Ini aku mau coba dulu ya guys. Coba dulu. Padahal enak sekali guys. Iya, itu cuma kayak ayam tepung gak sih guys? Enak ini. Aku mau coba guys, karena ini tuh guys, kalau umpamanya kena tangan, apalagi yang level 5 tuh jadi kayak tangannya panas. Apa ya, bahasa Indonesia kewedangan itu kayak tangan kalian tuh panas. Panas banget guys. Aku mau coba dulu ya. Merah lagi bibirmu nanti. Wah, kenapa Ricis bisa pedes kayak gini?
guys. Guys. Jadi dia ini pedas saus. Wah, pedas. Saya tambah lagi lada kayaknya. Tadi aku nyiapin mental dulu, guys. Guys, sebenarnya sih enak ya. Cuma level 2 nya tuh udah kerasa. Ini kalau temen-temen tahu, siniku tuh udah berasa kayak panas banget gitu loh. Tapi kenapa ya? Aku tuh kalau makan pedas banget tuh aku kalau pedas lagi sakit kepala, pilek. Aku juga sih sebenarnya. Tapi kalau apa itu waktu pas flu makan pedas itu lebih enak. Apalagi kalau mie kuah atau seblak tuh enak banget guys kalau lagi flu. Aduh, aku takut guys makannya guys. Guys ini tuh benar enak. Tapi bisa pedasnya masih bisa lah guys. Tapi kalau lama-lama sih pasti bakal pedas banget. Ini loh beda guys warnanya yang merah guys. Guys. Warnanya liatin. Ini tambah nggak ada warnanya ini pergi aja kayak ini guys. Ini punya aku warnanya tuh lebih agak kecoklat. Punya aku tuh merah banget. Tolong. Aku makan kriuk-kriuknya pun. Aku tuh sebenarnya paling suka bagian tepungnya ya guys ya. Tapi untuk sekarang aku nggak suka bagian tepungnya karena banyak banget sausnya guys. Wah, itu langsung hap. Wah, keren. Oh, udah semakin pedas ya guys ya. Yang sampai habis kulitnya ya. Ya ampun. Ini bagian enak sekali nih ya. Tulangnya ya. Wah. Aduh, enak banget sekali. Kok aku nggak nemuin tulangnya ya guys. Wah, aku tuh coba. Aku makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah. Mana rasanya, Bun? Pedas.